Berikut ini cara untuk screenshot di HP Xiaomi. Jadi di HP Xiaomi ini ada berbagai cara untuk screenshot. Pertama, yang paling klasik kan pakai tombol power dan volume bawah ditekan bersamaan akan mengambil screenshot. Untuk tanpa tombol power seperti ini, langkah pertama tarik dari sudut kanan atas. Nah, ini kan ada screenshot kalian pilih. Kemudian dari sini juga bisa dari setelan ini atau pengaturan kalian buka pengaturan bawaannya. Nah, setelah itu di sini kalian pilih saja yang namanya menu setelan tambahan. Kemudian kalian lihat di sini ada yang namanya pintasan tombol. Nah, di sini ambil screenshot. Kalian pilih gesek ke bawah dengan 3 jari. Nah, yang ini. Setelah itu bisa juga pakai yang ini. Kalian lihat ada bola pintas. Nah, yang ini aktifkan bola pintasnya kalau belum aktif. Nah, ini saya pilih ketuk dan pilih di sini untuk mengambil yang namanya screenshot. Jadi cukup mudah. Itu saja, silakan dicoba, semoga bermanfaat.